Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan apa sih manfaat singkong karet yang singkongnya gede-gede itu loh. Satu, mengatasi penyakit stroke. Stroke merupakan penyakit yang cukup berbahaya dan mematikan. Kandungan singkong karet salah satunya adalah senyawa isoflavon. Kandungannya bermanfaat mengobatin stroke. Dua, meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu dari daun singkong karet adalah meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung banyak vitamin C yang cukup besar. Ketiga, membantu menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas. Kandungan serat dan zat besi dalam singkong karet berkhasiat membantu proses pengeringan luka. Empat, mencegah osteoporosis. Mengonsumsi singkong karet dapat membantu meningkatkan kekuatan tulang Anda. Kandungan fosfor dan kalsium yang cukup tinggi dapat menurunkan resiko bagi Anda yang sudah usia lanjut. 5. Meningkatkan kesehatan mata. Karena singkong karet memiliki vitamin A yang cukup tinggi, yang diketahui bahwa vitamin A sangat berguna bagi kesehatan mata. 6. Melancarkan pencernaan. Tubuh membutuhkan banyak asupan serat untuk membantu melancarkan proses pencernaan. Salah satunya pilihannya singkong karet. Mengonsumsi singkong karet membantu memperbaiki proses pencernaan. Cukup sekian ya, aku jelasin tentang manfaat singkong karet. Makasih.